tentang FFR hari ini, press hari ini gimana? Just to be Michael. Halo bosku, saya lagi menuju ke Cicangkal. Jadi saya akan balap hari ini di minggu 30 Agustus 2020 bos. Bos, medannya kalau Cicangkal, kalau yang belum pernah kesini nih kayak gini nih. Medannya seperti itu, nah dulu saya putar bos. Medannya seperti itu bos. Nih kampung, dia benar-benar kampung bos. Medannya seperti itu tuh jalannya tuh ke Lanut Cicangkal. Jadi landasan udara punya TNI AU di Cicangkal itu kita pakai untuk acara balap. Oke bosku, tonton terus. Gak ada acara yang seru-seru di sini, tapi tonton aja bos sampai selesai. Soalnya apa? Mungkin di sini gak ada neng atau siapapun yang bisa menghibur, cuma ada motor balap dan suara bising knalpot. Oke bosku, check it out. Mana sih jempol gua? Check it out.
Selamat datang di channel saya. Oke. Sukses. Sukses. Racing. Oke, siap.
Kali ini saya udah selesai balap di Cicangkal. Untuk banyak hal saya mohon maaf karena saya nggak bisa review tadi situasinya di pedok karena ada banyak masalah. Kayak ninja tune up saya giginya rompal. Jadi saya cuma nurunin 4 kelas yaitu frame standar pemula, frame standar open, tune up sama FFA. Dan FFA saya yang pertama kali keluar di balap kali ini itu belum memuaskan. Dia cuma dapat poin tadi dapat best time 6,9. Masih jauh dari harapan bos, jadi gak masuk kategori juara bos. 1, 2, 3, 4, 5 gak masuk buat FFA-nya. Tapi alhamdulillah saya masih bisa dapat piala untuk kelas frame standar pemula. Saya alhamdulillah saya dapat juara 2 dan 5. Ini foto juara 2 nya juara 5 ini dan juara 2 bosku untuk hari ini ya, alhamdulillah lah, walaupun cuma dapat di satu motor dan tiga motor lainnya masih song, gak apa-apa, yang satu masih reset FFA nya dan yang tune up lagi ada trouble. Oke bosku, mohon maaf karena saya tidak bisa mereview tadi di acara di pedok dan di balap yang lain-lain karena saya fokus ngurusin acara balap biar terlaksana dengan lancar bosku. Oke bosku, jangan lupa bahagiakan. Thank you, thank you, mana sih, thank you. Bye-bye.